Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Ian. Kita akan review satu buah parfum yang cukup mengejutkan gue untuk aroma dan kualitasnya. Parfum yang pakai itu, check this out. Guys, parfum yang gue maksud adalah Rue Pergolese, atau Rue Pergolese sih, Black Pour Homme. Untuk boxnya biasa aja guys. Pak. Untuk parfumnya, botolnya, ya ada seperti lempengan besi ya, tipis. Oke, bawahnya tidak terlalu tebal guys. Jadi hati-hati nih kalau jatuh. Tutupnya, ini plastik biasa ya. Tidak menutup dengan cukup baik. Rue Pergolese. Pergolese ini diambil dari nama seorang komponis barok Italia yang karyanya sangat terkenal sampai ke Paris ya, sampai diabadikan menjadi nama jalan di Paris. Salah satu karyanya adalah La Serva Padrona. Ini merupakan sejenis opera musikal komedi ya. Beliau sangat terkenal. Oke guys, seperti apa aromanya? Sprayernya cukup bagus ya. Oke, aromanya guys. 3 full spray. Wow. Aroma dari red apple, cardamom. Oh my god, guys. Ini aromanya ganteng banget guys aromanya ini. Guys, ini harganya gue beli di salah satu toko online terkenal parfum ya, di 126 ribuan guys, kalau tidak salah. 126 ribuan, masih di bawah 130 ribu ya. Mungkin karena lagi diskon guys, karena gue lihat sebenarnya harganya itu di 400an, gue dapat di 126 ribu. Nanti coba lu cek guys apa harganya masih di 126 ribuan. This is very good guys, kualitasnya ini memang kualitas oke banget. Aromanya ganteng banget guys, red apple, cardamom, vanilla amber, ganteng abis nih guys aromanya. Gue cukup terkejut guys dengan kualitas dari aromanya dengan harganya yang gue dapat. Parfum ini mengingatkan gue akan satu parfum yang juga gue sangat suka guys, yang udah pernah gue bahas juga secara khusus, yaitu Angel Slasher guys. Emang gak mirip ya secara botol. Angel Slasher di sini aromanya bedanya dengan Pergolese adalah Angel Slasher ini aroma kopinya cukup prominent di sini. Ditambah lagi di sini juga ada aroma dari ton kabinnya ya, dan juga leathernya. Tanpa aroma leather dan juga kopinya dan ton kabinnya dikurangin ya seminimal mungkin, aromanya mirip banget dengan ini guys. Cakep banget guys. Ini cocok dipakai oleh cewek, cowok, no problem. Walaupun arahnya lebih cocok ya dipakai oleh cowok. Dipakai di malam hari ini keren banget guys. Walaupun di siang hari pun masih oke, asal jangan di bawah matahari, di tempat yang adem dikit gitu ya. Ini bagus banget guys untuk aromanya. Ketika pakaian lo rapih, ini oke banget pastinya. Tapi ketika lo pakai t-shirt ya, diselingi dengan jaket yang oke, ini keren juga guys. Elegan, seksinya dapat guys ya. Youthful-nya pun dapat ya, dinamis. Tapi nggak terlalu playful banget, sehingga bagi lo yang sudah mature banget pun sekalipun, ini masih oke. Dan menurut gua, ketika usia lo sudah di atas
25 tahun, cocok banget pakai ini guys. Untuk di kantor, tinggal lo atur berapa jumlah jurusnya, apalagi di pesta gitu ya, di nongkrong atau dating guys. Ketika lo dating, this is very good guys, mantap abis. Karena menurut gue aromanya juga gak terlalu bismuth ya, jadi keren banget buat close encounter. Projection di setengah jaman, walaupun ketahanannya guys, ini kuat-kuatnya ya, di gua ketahanannya ini hanya di 4 jaman guys ya. Tapi keren banget guys, gua pakai ini dengan cukup brutal ya, di 15 truts ya minimal gua pakai ini, kombinasi di kulit baju, keren abis guys. Buat lo para subscriber gua, 3 full spray dari Rue Pergolesi Black Pour Homme. Ganteng abis guys, sexy, sexiness on the bottle. Oh my god, worth it buat lo kok guys. Demikian review singkat dari gua. Stay healthy, stay wangi, salam mewangi. Nice.